Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rezeki kurniaan dilimpahkan kepada kita. Kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan tazkirah ataupun kuliah ringkas pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Haruman Ruhani, dan kita sudah tiba pada hadis yang ke-23. Hadis yang diberikan tajuk kenapa memilih neraka, iaitu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajuli awqada naran faja'al aljanadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadayya. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan unggun api. Maka banyaklah belalang dan kupu-kupu yang menjatuhkan dirinya ke dalam api tersebut. Lalu orang ramai berusaha untuk menghalang binatang-binatang itu supaya tidak jatuh ke dalam api. Maka aku, Rasulullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memegang kain simpulan hujung kain sarungmu supaya kamu tidak jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun banyak di kalangan kamu yang masih mahu melepaskan dirinya daripada peganganku. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jemaah sekalian, dalam kita meniti hadis ini, kita lihat pada perumpamaan pertama yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang pertama ini, Nabi umpamakan kita ini, iaitu orang Islam ini, seperti kupu-kupu, yang di mana dalam ada sebuah api, yang di mana api itu dia memang memikat binatang kupu-kupu ataupun belalang dan sebagainya, unggas-unggas, yang di mana kalau nampak api dia akan masuk dalam api. Dan orang ramai cuba untuk sedaya upaya untuk halang binatang-binatang ini daripada masuk dalam api. Dan perumpamaan ini kita lihat, kita ini digambarkan sebagai binatang, binatang-binatang yang ingin masuk ke dalam api, serangga yang nak masuk dalam api, seperti unggas, seperti belalang dan sebagainya. Dan diumpamakan Nabi SAW ini sebagai orang ramai yang cuba untuk menghalang binatang tersebut. Apa yang kita fahami di sini ada diterangkan oleh Nabi selanjutnya dalam hadis ini, iaitu Nabi SAW usaha, iaitu aku ini usaha untuk memegang hujung kain kamu ataupun hujung simpulan kain kamu, pakaian kamu, supaya kamu tidak jatuh ke dalam api neraka. Namun banyak di kalangan kamu yang masih cuba untuk melepaskan dirinya daripada peganganku dan nak masuk juga ke dalam api neraka. Para jemaah sekalian, ada banyak hadis-hadis yang di mana Nabi SAW gunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini, ia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, yang lebih jelas, yang lebih mudah untuk difahami kepada para sahabat dan juga kepada kita. Jadi kita lebih mudah kerana kita boleh umpamakan apa yang ingin dimaksudkan, berikan, diberitahu oleh Nabi SAW, kita boleh fahami dengan perumpamaan tersebut. Jadi kita boleh lihat di sini, para jemaah sekalian, bahawasanya kita ini sebagai manusia, sebagai orang Islam ini, kita ini diberikan hidayah, kita ini diberikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita sebagai rahmat, sebagai pembawa petunjuk, sebagai pembawa hidayah kepada kita. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita daripada jurang kebinasaan, daripada jahiliah, nak selamatkan kita daripada api neraka, nak dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi ramai juga di kalangan kita, para jemaah sekalian, yang masih juga nak masuk ke dalam neraka. Sehingga kan Nabi SAW umpamakan kamu ini semua sebagai orang yang aku tak cuba selamatkan. Tetapi ada juga di kalangan kamu yang cuba melepaskan dirinya daripada peganganku, daripada tarikanku. Tandanya dia nak masuk juga, dia nak masuk neraka juga. Kenapa? Kerana kita ini sebagai orang Islam ini, kita ini masih ada juga yang masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat. Padahalnya hidayah ataupun petunjuk itu sudah tiba dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi daripada perumpamaan nak cuba selamatkan kita itu adalah dengan membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa Al-Quran, membawa sunnah kepada kita. Apa yang kita kena buat adalah untuk ikut
adalah untuk patuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan taati suruhan Rasulnya. Dan pada masa yang sama kita jauhi segala tegahan dan larangan Allah dan Rasulnya. Itu saja. Tetapi masih ada juga yang cuba untuk melaksanakan sebaliknya. Dia langgar perintah Allah, perintah Rasul. Dia lakukan apa yang telah dilaksanakan, apa yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia seakan dia tak nak diselamatkan daripada api neraka. Pada jemaah sekalian, kalau kita tanya diri kita, kita nak masuk api neraka tak? Sudah tentu kita tidak. Sudah tentu kita cakap kita nak masuk syurga, kita tak nak masuk api neraka. Kita perhatikan, kalau kitalah ditarik oleh Nabi SAW daripada nak jatuh daripada api neraka, sudah tentu dia kata, ya, aku tak akan lepaskan diri aku. Aku tak nak masuk dengan api neraka, maka aku akan bila Nabi SAW cuba tarik aku, maka aku akan cuba untuk naikkan diri aku, tak nak jatuh. Tetapi adakah kita melaksanakan apa yang dilaksanakan, apa disuruh atau diperintah oleh Nabi dan Allah dan Nabi-Nya? Adakah kita ikut tak hidayah yang telah dibawa? Kerana kalau kita ikut, alhamdulillah, maka kita selamatkan diri kita. Kita memang betul-betul nak masuk syurga. Tetapi kalau kita masih melakukan maksiat dan kita masih melakukan dosa-dosa, kita melaksanakan maksiat dan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjukkan bahawa memang kita ini memang nak masuk ke dalam neraka. Pada jemaah yang kita lihat sebagai contoh, yang di mana diberikan contoh, kita lihat keadaan atau peribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dahulunya dia adalah seorang pengembala kambing, pengembalakan di lereng bukit di Makkah. Kemudian kita kenali Sayyidina Umar sebagai seorang di kalangan di antara mereka yang paling kuat menentang Islam dan menentang Nabi SAW, dan ini adalah sebelum Islam dia dahulu, pada zaman jahiliah dia. Dia menentang Nabi SAW, dia ugut untuk bunuh Nabi SAW. Dan dia di kalangan kaum musyrikin Quraisy yang dahulunya yang menunjukkan tentangan yang kuat terhadap Islam dan Nabi SAW. Dan ini adalah zaman jahiliyah dia. Kemudian tibanya Nabi SAW dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan jalan yang benar, dan hidayah pun meresap ke dalam hati Sayyidina Umar, dan dia pun menerima Islam, dan dia di antara mereka yang menyumbangkan segenap tenaga usaha dia dan mengorbankan diri dia untuk Islam. Dan kita tahu daripada kita belajar sejarah tentang Sayyidina Umar bin Khattab, dan maka itu tandanya bahawa dia dah terima, dia dalam keadaan yang baik, dia dah seorang Islam yang sejati, orang yang Islam yang murni. Maka daripada itu kita lihat keadaan dia, dia mumpun di kalangan mereka yang disegani. Dia mumpun seorang khalifah, dia dipilih, diangkat sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin orang Islam. Dan kita lihat daripada bagaimana daripada keadaan dia yang dahulunya rakus, daripada seorang kejam dan bengis, sebelum ini telah berubah menjadi seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang tawaduk, dan menangis dalam kegelapan. Waktu malam dia nangis, menyesali apa dosanya, dia menyesali apa kelemahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang kita nak ikut, inilah orang yang kita nak contohi, Sayyidina Umar bin Khattab, daripada dulunya ke dalam keadaan jahiliyah, yang kemudian datangnya hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan melalui Nabi Nya SAW, maka dia terima. Ini kita nak jadi, dan kita tak nak di kalangan mereka yang telah, walaupun telah kita orang Islam, telah sampai kepada kita hidayah, kita dapat hidayah, kita sebagai orang Muslim, tetapi kita tetap nak melaksanakan dosa, seakan-akan kita tidak ingin masuk ke dalam syurga, masih nak masuk ke dalam neraka. Maka hadis ni membuatkan kita nak muhasabah. Kita muhasabah para jemaah sekalian, kita fikir-fikirkanlah, kita renung-renungkanlah, adakah kita di kalangan orang Islam yang cuba untuk melepaskan diri kita daripada pegangan kuat Nabi SAW, yang nak selamatkan, cuba selamatkan kita daripada api, nak masuk api neraka dengan petunjuk, dengan ajarannya Nabi SAW. Tetapi adakah kita di kalangan mereka yang masih nak masuk neraka, nak lepaskan diri kita, atau kita nak ikut apa yang telah Nabi SAW ajar ataupun telah sampaikan kepada kita, dengan kita mengikut segala petunjuknya dan ajarannya Nabi SAW, kita turuti dengan perintahnya Allah dan Rasulnya, jauhi segala tegahan dan dalangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah maka kita di kalangan mereka yang selamat, yang dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Jadi kita muhasabah para jemaah sekalian, kita renung-renungkanlah, adakah kita ni nak jadi golongan yang mana satu. Wallahu ta'ala alam. Semoga perkongsian ini yang ringkas ia meraih manfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.